Ayo Owen, Owen makan lagi ya sini ya Owen nih. Ayo makan lagi, ayo 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 makan. Muntah kali tuh kucing lama-lama, lu kasih makan mulu. Ih, biarin lah kucing-kucing gue. Ya bukan masalah itu kucing siapa bego, tapi kan nih kucing juga makhluk hidup, bego, goblok. Ya kan biar dia tumbuh sehat. Obesitas yang ada tuh kucing lu ntar. Ya ampun, ini kucing lu habis nyemplung di sawah apa gimana dah kotor begini? Biasalah, kenakalan remaja. Mandiin, Gi. Ogah gue. Eh, itu kucing lu anjir. Ya terus, dia udah bisa kok mandi sendiri. Udah biarin aja. Lu gak ada tanggung jawabnya banget jadi majikan. Gue kan gak ada ngehamilin itu kucing, ngapain gue harus tanggung jawab? Ya setidaknya ini kucing lu rawat, Jamal. Lihat tuh kucing lu, udah kayak anak kurang kasih sayang tau. Hey Joni, gue mau curhat dong. Tadi gue tuh di sekolah, tau gak sih gue itu ini gak sengaja megang tangannya Rido. Sumpah gue kan pas kayak gini kan, terus gue nyentuh tangannya Rido, sumpah. Aduh, enak banget tuh rasanya. Gue bener-bener gak bakal cuci tangan sih, walaupun tangan gue kotor kayak begini. Tapi gak apa-apa, gak bakal gue cuci tangan nih. Gak bakal gue cuci nih tangan. Wah, aromanya itu loh. Aduh, enak banget Joni, sumpah. Lu bawain deh aromanya, lu cium, lu cium. Tuh, aromanya kayak lavender yang dibakar gitu loh. Aroma-aroma kemenyan gitu, tapi harum. Gue salting deh, gue harus apa nih sekarang? Bantu dong Joni. Ya ampun, kalau bisa muntah udah muntah tuh ikan. Tiap hari dengerin curhatan kamu tentang Rido, Rido, Rido mulu. Gak ada cowok lain apa? Gemes banget sih kamu. Kamu nih anaknya siapa sih? Anaknya siapa sih kamu? Ah? Ya anak kucing lah. Apa yang gak lihat lu itu bentuknya udah kucing banget. Gak mungkin kan itu peranakan gorila sama cincang. Tayang, tayang, tayang. Lita, buruan deh, gue udah ngantuk banget nih. Gak ada hati lu ngerjain tugas. Buruan. Bentar. Udah ya, tayang ya, nanti kita main lagi ya. Udah, kamu sana dulu, jalan-jalan dulu sana. Jalan-jalan dulu, dadah. Ini kelihatannya tertekan banget tuh kucing lu. Udah, burung-burung sini. Ngapain lu ngeong-ngeong? Laper lu, makan sana sendiri. Apa? Gak ada makanan di dapur? Ya udah cari sendiri keluar sana. Gue aja kalau misalnya lapar gak ada makanan ke warung depan. Lu effort sedikit lah kalau misalnya mau makan. Sana cari sendiri sana. Kalau lu gak punya duit, mending lu kerja dulu sana sama Badi. Jaga lilin kek, jaga toko, jaga apa kek lu biar dapat duit. Terus beli makanan dah sendiri. Ya udah, kalau lu gak mau kerja makannya itu sisa-sisa tulang depan rumah. Itu kucing diajarin hidup sukses malah gak mau. Ayo bubu, tidur dulu, tidur, tidur, tidur ya. Tidurnya nyenyak ya. Tidurnya nyenyak. Sapu dulu nih, soalnya udah dingin nih. Udah ya, tidur ya, yang baik ya. Aku juga tidur lah. Imut banget ini kucing. Ini punya lo? Iya, itu kucing gue. Ih, imut banget. Bulunya juga halus gitu loh, lebat gitu loh kelihatannya. Ya ampun. Coba lu pegang dong ini kucingnya. Ih, enggak, gue takut. Lah, ini kan peliharaan lu sendiri. Masa takut sih? Ya, gue melihara tuh kucing karena lucu doang sih, tapi gue enggak berani megang. Buset, lu melihara hewan cuma karena lucu doang. Jangan sampai ntar ada harimau lucu lu pelihara juga nih di sini. Hai guys, hari ini aku bareng kucing aku, Bubu. Hai Bubu. Why you look at me like that? Hai Bubu. Gue takut di ini deh, di ajak bertengkar deh sama dia tuh. Coba gak sih Bubu gue? Disini. Lucu banget ya kamu ya. Kamu udah tumbuh kembang sekarang tau. Ih, keren banget gak sih dia guys? Bubu! Ya ampun, main pergi aja lagi tuh kucing. Scary gak sih gitu aja? Coba dilihat yang gue kirim, bagusan yang mana sih? Astaga, itu apaan anjir? Sisir? Sisir apaan kecil begini? Ini sisir buat bulu gambris. Bukan anjir, ini tuh sisir buat peliharaan gue. Ini si Bubu, kucing. Ya elah, kucing yang udah bulunya rusak begitu pakai segala lu beliin sisir. Kayak orang mau kondangan aja. Gue cuma minta pendapat, enaknya warna apa, bukan minta diceramahin ya. Warna pink sih kayak bagus tuh, cocok sama kucing lu. Oke deh, gue check out sekarang deh kalau gitu. Beliin apa lagi ya?
sisir udah, sampo udah, mainan udah, baju udah, tempat tidur udah, botol minum juga udah. Nah sekalian aja lu beliin sikat gigi no, biar giginya putih no. Oh iya bener ya, udah deh gue cekotin sikat gigi khusus kucing. Jeffrey, ya ampun, kamu ngapain sih itu ngomong-ngomong kayak gitu? Jeffrey siapa? Pacar kamu? Pacar? Ya ampun, Ma, anakmu ini jomblo sejak lahir. Terus kenapa kamu manggil-manggil Jeffrey? Jeffrey ikanku loh, Ma, ini nama ikanku Jeffrey. Perasaan kemarin namanya si Alex, terus sekarang Jeffrey. Apa gak bingung tuh ikan kamu, namanya diganti-ganti mulu. Oh iya, bentar, ikan aku belum makan. Ayo, Nico, kita makan yuk, Nico, yuk. Lah, udah ganti lagi namanya jadi Nico. Nah, Bling, sekarang tema baju kamu itu ke party ya. Jadi, kamu aku pakein bando, terus habis itu ada topi-topi. Topi, apa namanya, kacamata. Sama aku isi bunga-bunga ya. Hati-hati dong, jangan dong. Sabar, bentar. Sabar, bening. Nah, kayak gini lucu. Bentar, sabar. Brian, ya ampun Brian, aduh ini anjing, sia-sia gue mandiin lu, sampoin, pedikuran, kuku lu udah bagus, mainnya di kloset coba, itu bekas tai Brian, main kamar mandi tamu lagi, aduh, di rumah, bikin gue kerjaan aja, abis ini mandi lagi kan jadinya, kurang ajar emang nih, malah kasih makan malah kesini larinya, sini, udah sini. Ya ampun Jennifer, kamu ini udah siang masih aja tidur, bangun kek. Kamu ini anak cewek kok males banget sih. Lu kenapa sih marah-marah mulu? Ini nih si Jennifer, udah gua mau bersihin kandang nih malah masih tidur di sini. Lu enggak tahu apa gua bawa bersihin tai-tai lu nih sekarang nih. Dok, bangun ini. Itu kan kucing lu, kenapa jadi bawa-bawa gue? Ya seenggaknya biar lu berguna dikit gitu jadi anggota keluarga. Ya udah ntar gua bangunin dia deh. Sekarang tuh lu angkat dulu tai-nya. Lagian si Jennifer enak banget jadi lu tinggal tidur, mandi, makan, kandang dibersihin, nanti dibangunin. Terus jadi kesayangan keluarga lagi. Mak bapak gue lebih sayang sama lu daripada sama gue. Kayak gini deh kalau udah jadi babu. Roni. Apa sih boy? Broni tadi mana ya, Ma? Gak tahu, main kali itu dia. Ya kok main sih? Ya dia kan punya kaki, terserah dia lah. Yes. Nah itu tuh datang tuh yang dicariin tuh. Broni, ya ampun lu kemana aja sih? Ya ditanyain malah diem lu. Sampai durian berbiji semangka juga gak bakal dijawab boy. Udah ya Broni lu tunggu sini ya, gua ambil makan dulu. Gua makan udah pagi, mahal lu taruh. Ya ampun Broni, udah hilang aja itu kucing, mana lagi? Gak bisa pediam aja bentar gitu, gue tinggal ngambil makan doang loh. Mana lagi tuh Broni? Nih.